Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan alladzi syahrul mubarak alladzi syahrul rahmah walladzi syahrul isku minan nar syahrul ramadhan alladzi umzila fihi al-Qur'an wa bayinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman biqadri adhamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man soma ramadan imanan wa ihtisaban khairu ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para hujjah-hujjah, calon-calon haji, amin. Wajah-wajah surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Daun salam dan surga yang menjawab salam masyuk surga. Ini wajahnya wajah-wajah surga semuanya ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nampak kelihatan yang sholat subuh berjamaah ini adalah manusia-manusia pilihan Allah. Amin ya Allah. Iya, kalau enggak karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah buat kita semuanya, mungkin kita tidak sampai juga di masjid ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bulan suci Ramadan ini di 1440 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita khususnya dan ibadah-ibadah yang lainnya kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita ini termasuk adalah mudah-mudahan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala juga. Di samping kita tadi sudah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kalau tadi sekitar jam 4-an mungkin kita sudah melaksanakan namanya sahur ya, sahur. Ya, sahur ini perkara yang sunnah, tapi sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, oleh tuntunan ajaran Islam. Walaupun mungkin hanya dengan satu butir korma, atau mungkin hanya satu seteguk air, kita sunahkan untuk melaksanakan namanya ibadah sahur. Setelah itu kita juga bersiap-siap masuk masjid, melaksanakan ibadah sunnah, sholat qobliyah, kemudian juga sholat, namanya sholat fajar. As-sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Iya Pak. Jamaah, sholat subuh qobliyah ini yang tadi sebelum sholat wajib, sholat fajar namanya.
ya sholat sebagian ulama mengatakan itu, dan juga sholat fajar ya sholat sunnah qobliyah subuh itu, sholat subuh, sholat fajar itu sholat subuh. Kalau qobliyah fajar berarti sholat sunnah sebelum sholat wajib subuh, gitu ya. Namanya sholat qobliyah subuh. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Iya. Iya. Jadi kita ini kalau udah hadir di masjid seperti ini, gitu ya, melaksanakan qobliyah sholat subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu sama aja kita seperti seorang yang konglomerat, gitu ya. Iya. Konglomerat, bapak-bapak ini termasuk orang konglomerat, asatidz-asatidz, ibu-ibu ini semua termasuk orang konglomerat sesungguhnya. Iya, ibu ya. Iya, karena tadi berdasarkan sebuah hadis tadi, ya, as-shalatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar atau salat qobliyah subuh tadi adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan sisinya apa itu? Dunia ya, macam-macam namanya dunia ya. Dunia apa isinya? Banyak ya, emas ya, perak, tambang, gas, semua yang ada di dunia ini ya, ya termasuk uang gitu kan, dan sebagainya, itu namanya dunia ya. Lain sebagainya, segalanya apa yang ada di dunia ini itu lebih baik ya kan. Nah, itu dari dunia dan sisinya ini lebih baik daripada sholat sunnah qobliyah subuh ini. Yeay, ini dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memasuki Ramadan ini, ya, kita tentu ada jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamu kita. Ya, Allah menjamu kita. Jamuan kita apa? Pahala yang besar, itu ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Terutama adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala ini, jamuan Allah yang sangat besar buat kita. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita ya. Dari semenjak Ramadan yang lalu hingga Ramadan yang sekarang ini, dan mudah-mudahan juga Ramadan-Ramadan yang akan datang kita dapat bertemu kembali. Itu. Amin ya rabbal alamin. Di samping ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat itu sesungguhnya maknanya sangat luas. Mencakup juga persoalan duniawi dan persoalan ukhrawi. Itu rahmat Allah sesungguhnya itu. Bukan hanya ya rahmat itu ya akhirat saja, tapi dunia pun kita dapatin. Ya. Karena di antaranya kita berpuasa ini ada termasuk juga bagian daripada rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini rahmat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ending daripada puasa, ending daripada puasa, ibadah puasa adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini ayat daripada puasa yang terakhir kita baca, sudah hafal semuanya barangkali para asatidz, para mubaligh, para guru-guru kita ngajarkan ayat ini sudah terbiasa ya. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu ya. Tattaqun. Itu tujuan puasa adalah endingnya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu Allah akan kasih kemudahan dalam segala urusan dunianya. Urusan dunianya Allah akan kasih mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan kasih kemudahan dalam urusannya. Ya, urusan dunianya, urusan agamanya, urusan terlebih urusan akhiratnya. Urusan dunianya ya urusan rumah tangga, urusan anak-anak kita, urusan ekonomi kita, urusan apapun yang berkenaan dengan hidup kita. Insya Allah,
Allah akan kasih kemudahan buat kita lantaran kita jadi orang yang bertakwa tadi. Maka Allah suruh kita untuk berpuasa, diantaranya adalah itu, membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang yang bertakwa juga Allah akan kasih jalan rezeki yang tidak diduga-duga. Itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, tadi udah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu, juga Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Kemudian Allah juga yarzuqu man hayyu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Ya, rezeki yang tidak diduga-duga Allah akan kasih semua buat orang-orang yang bertakwa ini. Makanya makna dan menjadi orang yang bertakwa itu sangat penting. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat gelar namanya takwa, ya itu. Kemudian orang yang takwa juga, ini makanya Allah kasih penjelasan kenapa kita harus berpuasa. Kemudian tujuan berpuasa adalah menjadi orang yang takwa ini. Banyak ayat-ayat lain yang berkenan dan ini ngasih pesan-pesan Al-Quran pada kita adalah hikmah dari orang yang bertakwa banyak. Allah juga akan memuliakan pada orang yang bertakwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Gitu kan? Allah akan muliakan orang-orang yang bertakwa. Mulia, orang yang bertakwa itu hidupnya mulia. Dunia dan akhirat gitu. Kemudian orang yang bertakwa juga Allah akan berikan solusi-solusi hidupnya gitu. Akan dipermudah hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala itu, Bu. Ya, ya Pak ya, para jamaah semuanya. Allah kasih kemudahan hidupnya kita. Ketika kita menjadi orang bertakwa itu, maka modalnya ini takwa. Ketika kita bertakwa sama Allah, urusan dunia, persoalan dunia itu menjadikan kemudahan semuanya buat kita. Menjadi mudah semua urusan dunia ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Sampai Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Nih, lil-muttaqin lagi nih. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surganya itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa lagi tuh. Ya, ini ujungnya orang bertakwa nih. Hadiah orang bertakwa tuh banyak banget. Gitu ya. Hadiah orang bertakwa banyak banget. Di samping ya semua orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan beriman bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu orang yang takwa. Gitu kan? Mengamalkan amal-amal soleh. Apa hadiahnya? Allah kasih surga. Itu tadi balasannya adalah surga orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa ini luar biasa, Pak. Makanya mudah-mudahan kita terus berupaya semaksimal mungkin, ya, terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sekali lagi, mudah-mudahan ya di kuliah subuh yang singkat ini ya kita bersama-sama membentuk jati diri kita, jiwa kita untuk sama-sama terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan tingkatkan kualitas amal ibadah kita ya, baik ibadah yang mardhah, ya, ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah-ibadah muamalat baik kepada
terutama kepada manusia-manusia sama kita juga pun harus tetap baik. Kalau kemarin kita telah habis mungkin waktu ketika pemilu kemarin, bahkan sampai hari ini pun masih terasa ya gesekan-gesekan tentang pemilu. Mari kita rajut kembali, ya kita rajut kembali keretakan-keretakan yang kemarin mungkin kita menghadapi masalah-masalah gesekan sama tetangga gitu ya, sama teman, gitu ya, dan lain sebagainya. Kita perbaiki lagi hubungan persaudaraan kita. Sampai hari ini mungkin masih juga ya, pokoknya yang kemarin pilih A, pilih B, pokoknya sekarang masih sudahlah bersatu saja. Ya, kita terima presidennya siapapun, apapun pemimpin kita, ya kita terima. Ya, kira-kira itu. Ya, seorang pemimpin itu penting buat kita soalnya. Makanya pemilu pun menghabiskan dari yang triliunan. Karena betapa pentingnya mengatur persoalan kehidupan kita. Mudah-mudahan sekali lagi hidup kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Adapun persoalan-persoalan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah tentang bagaimana etika kita berpuasa, ibadah berpuasa dan sebagainya, insyaallah yuk kita pelajari. Kita teruskan tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan terus keilmuan kita, ya lemahnya umat Islam ini banyak. Di antaranya adalah tidak melaksanakan satu akan ajaran Islam itu, ya itu tinggalkan. Islamnya kadang-kadang ditulis isinya kosong. Gitu. Kemudian juga lemahnya umat Islam, ekonomi itu juga ada persoalan. Kemudian umat Islam juga lemah karena disebabkan karena mengambil sebagian ajaran agama Islam tapi juga mencapakan agama ajaran-ajaran Islam yang lain. Kemudian apa? Kemudian solusinya kalau gitu ya, biar kita meningkat umat Islam adalah tingkatkan kualitas keilmuan kita. Tingkatkan kualitas keilmuan kita. Tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan kemudian juga persoalan ekonomi kita. Sesungguhnya kita itu punya potensi luar biasa untuk kita hidup di Indonesia, umat Islam di Indonesia ini. Sumber daya alamnya hebat, gitu kan? Sumber daya alamnya hebat. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Semua ada, semua ada. Emas ada, banyak. Iya, emas ada. Kemudian juga lebih dari emas itu ada tuh, namanya uranium. Ada, kita punya banyak ada. Bahan-bahan kimia, bahan nuklir itu harganya lebih mahal daripada waktunya ini. Gas ya punya, minyak, batu bara dan lain sebagainya, dan sebagainya. Apa yang enggak ada di Indonesia? Nah, tongkat kayu ya ditanam jadi tanaman tumbuh, ya kan? Hutan, kekayaan air, kekayaan ikan, berbagai macam juta ikan. Apa yang enggak ada di Indonesia? Tinggal bagaimana kita memperdayakan itu, sumber daya manusianya ini yang penting. Apa sumber daya manusianya? Hebat kita. Orang Indonesia bisa bikin pesawat. Ya kan? Orang kita semuanya punya ilmunya. Sesungguhnya menarik. Iya, namanya emas itu di tambang emas berupa gunung. Ya, baru bisa pasir-pasir, butiran, batu-batu yang masih bercampur dengan di dalamnya butiran-butiran emas itu bisa kita eksploitasi, ya kita bisa untuk menjadikan emas tambang gunung yang tadinya menjulang tinggi, ya. Itu kan artinya sumber daya manusianya kita bisa. Bagaimana kita mengupayakan itu? Nah, ini mudah-mudahan kita artinya secara sumber daya alam kita pun hebat, sumber daya manusianya sesungguhnya kita ada. Insya Allah tinggal mudah-mudahan ada kemakmuran Allah turunkan buat kita, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah sekiranya penduduk negeri, ya kita tinggal di sini di daerah Tanjung Priok gitu ya. Negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah. Kalau kita beriman, bertakwa, kemudian kita berkepatannya, itu Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, akan selamatkan kita persoalan hidup kita, gitu loh. Itu karena kita bermodalkan itu tadi, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ujung-ujungnya hidup adalah itu, ya. Kita ujung-ujungnya itu, hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, ya Allah ciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah ciptakan manusia, jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu artinya hidup dalam kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan siam kita, puasa kita, kiranya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca doa. Astagfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa zaddan fil himmina wa baran fi rizqina wa tawbatan qabla al mautina. Allahumma hawwin alayna fi shatr mautina wa najina min nar wa la fa inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana Allahumma arhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.